Gorengannya lagi. Kalian selalu berdua nih, setiap saat kayak makan nih, berdua nih, Jirait, Rara. Bosen gak sih kalau ketemu terus setiap hari? Ya mau gak mau ya? Ya gak ada bosen sih. Tapi akan bosen. Kita kemarin bisa, aku pergi Bandung, dia gak pergi. Kemarin, 2 hari. 2 hari ya? Dia gak jumpa dia. Ini ditemuin lagi di acara kos berdua nih, di acara viralin berdua. Gimana nih kalian? Seneng dong ya? Seneng banget. Seneng banget. Pokoknya seneng. Gak kaleng-kaleng ya? Apalagi dikasih kepercayaan terus gitu, biar bisa bareng gitu ya, jadi kayak kita juga makin dekat dan juga bisa sharing ilmu, pengalaman juga itu. Jirait, apa sih yang gak disukain sama Rara? Gak ada, dia itu the best. The best friend ya? Iya. Gak ada yang gak suka sama dia. Gak ada yang suka. Gak ada yang gak disuka di dia ya? Kalau Rara, banyak nih kayaknya. Gak ada. Gak enak ini ya? Makan dengan ini. Gak ada. Dia tuh is the best for repair pokoknya. Saling muji itu. Ya kan? Tau gak ini jujur? Gak peres ya? Enggak. Kayaknya aku deh yang sering nyebelin. Tapi Rara kalau lagi ngejahatin Jirait, misalnya ngisengin Jirait, minta maaf gak Jirait, maaf ya tadi keterlaluan apa enggak. Kita gak ada minta maaf. Gak ada. Itu pas lebaran Idul Adha kemarin aja aku bilang, kita gak mau maaf-maafan. Tapi suka gak enakan gitu, aduh gue tadi keterlaluan nih sama Jirait apa Jirait. Tapi aku sering nanya, kamu sakit gak? Aku mau ini. Sakit gak kamu dibilangin begitu, aku sering bilang gitu. Aku tuh gak biasa sama dia kan, jadi kita kan orangnya udah gak dimasuk ke hati gitu, udah paham lah bercanda kita gitu. Tapi Jirait, apa sih yang membuat kalian nih kayak temen deket banget gitu kan? Ya. Susah kan cari temen yang sepaham, sehati, sejiwa gitu. Mau gak mau ya gitu temen. Enggak. Jalannya sih pekerjaan yang buat kita begini. Pekerjaan, terus juga. Maksudnya sebenarnya gak nyangka sih punya teman dari Thailand. Iya, gak nyangka bisa banyak teman di Indonesia juga. Kalian juga sering sharing-sharing ya, belajar satu sama lain. Iya. Gimana caranya nge-host, gimana caranya bernyanyi ya, yang baik. Iya, jadi kan kemarin-kemarin kan dulu gak tahu tuh nge-host Jirait yang kamu tuh pokoknya begini aja. Karena aku pernah juga begini ya, Nek. Tapi sekarang udah lebih jago dari aku. Masa sih? Iya. Lebih keren. Lebih berani. Tapi karena kamu kok? Enggak, karena semuanya. Bener loh. Dia yang aku lihat dia itu lebih berani itu, dan dia itu ambil berani itu. Kalau aku kan masih ada kayak ini aku takut salah ya, ada haranya gitu. Kalau dia tuh enggak takut salah, dia langsung ngomong walaupun, tapi emang enggak ada salah kalau dia ngomong karena emang dia kan lancar. Kalau aku kan kalau baca kan masih agak ragu-ragu gitu kan. Gitu. Tapi Jirait sempat kehilangan Rara enggak sih kalau misalnya Rara enggak ada nih lagi? Ya pastilah, karena kan kita udah lama nih terus satu program. Kemana kalau kayak seperti Rara kesini aku gitu kan pasti kayak merasa kayak aneh gitu. Kayaknya ya dia pasti kalau dia kita nggak ketemu saudari juga kok ngerasa aneh gitu. Aneh banget. Kemarin ditinggal dia liburan, sedih banget. Sedih ya. Benar aku ikut. Tapi liburan, harus masuk kerja jadi nggak jadi. Tapi ada nggak keisengan Rara yang aduh, Rara iseng banget sih, apa gitu, ada gak? Ada. Gak ada. Gak ada ya? Gak pernah aku kayak, kok gak pernah kayak, kok gitu sih? Gitu ya, kayak bercanda-bercanda kita gitu. Kayak kalau mau serius, sih dong? Nah, gak pernah. Gak pernah ya. Tapi kalian suka bercanda, emang kamu siapa aku itu? Ya, itu. Oh iya, emang itu, ya. kamu siapa sih? Misalkan kalau kita lagi gak tau, misalkan dia nanya tuh, kamu siapa sih? Gitu. Aku ibu kamu. Ada pembantu kamu. Itu dari mana sih idenya kok bisa bercanda-bercanda gitu? Enggak tahu ya. Seru tahu itu. Kenapa ya? Dari kita di Zozo, kita ngomong-ngomong kayak aku tuh sama pembantu kamu. Peserta lidah gitu kan. Seru tahu itu. Iya. Padahal cuma nyeplos-nyeplos aja ya. Nyeplos aja. Tapi misalnya kalau ada orang nanya, terus ada orang ngajak kita ngobrol, terus
kita nggak mood atau kita lagi siapa sih ya? Kamu siapa sih? Gitu. Gitu, ya. Yang nyuruh kita gitu ngatur ya gitu. Itu seperti itu. Tapi bercanda. Iya bercanda. Semuanya bercanda lah ya, nggak ada yang berhati. Tapi kalau yang belum tahu kita mungkin bisa jadi mereka anggap kita serius, padahal kita nggak serius. Cuma kayak main-main aja. Lapar loh nih, nyara loh. Masih nunggu tapi lama ya. Jared, ada yang mau disampaikan nggak buat Rara? Kayak say thanks lo udah jadi sahabat gue. The best in the forever. The best in the world. The best in the country. Tapi aku nggak ini ya, nggak ngebayangin kalau kita nikah ya. Kamu enggak, maksudnya kamu nikah sama orang, kamu nikah sama orang. Iya. Gimana? Iya. Gimana? Sering nggak ketemu lagi, gitu. Terus juga mungkin. Ada bayangan gitu ya? Iya. Aku pernah ngebayangin tuh, gimana ya kalau misalnya aku nikah sama orang, terus dia nikah juga sama orang, terus gimana ya gitu? Iya. Kamu kok bayang gitu ya? Iya, aku sedih tau. Iya, bener. Oh, Jared lagi sibuk kali ya, ngurus anak iya, atau apa? Nah, yang ngurus anak lah. Baik. Aku kan pasti Jared kerja gitu. Iya, atau aku tuh gimana ya kalau Jared pulang ke Thailand lama, nah aku gimana ya? Sering kepikiran begitu sih. Jared nggak pernah ada pikiran. Nggak ada, dia nggak mau mikirin aku. Bukan, aku nggak pernah mikir kayak nikah gitu kan, karena kan masih jauh ya. Masih jauh lah ya, tapi sekarang kan kita masih bareng, ya udah. Jalani dan juga selalu dia menjaga aku menjaga dia. Tapi kebanyakan aku yang menjaga. Ya kayaknya. Kebalik ya. Peluk dong Jira ya Trara. Enggak mau. Ini lagi pandemi. Pandemi enggak boleh. Pandemi enggak boleh peluk-pelukan, jangan maksa-maksa kita. Kamu siap sih? Saya. Kamu siapa sih? Kameramen kamu? Kameramen. Kameramen. Lucu. Lucu ya? Apa dong? Aku tuh ibu kamu gitu. Aku tuh sepatu kamu. Enggak lucu juga ya? Sabar ya Kak Ayong. Kalau misalnya Jared kan suka ngelucu gitu. Kalau nggak lucu, Rara gimana biasanya? Sabar ya. Sabar ya, gitu. Sabar atau nggak, ya lanjut. Nah gitu, kalau nggak lucu. Misalnya kamu lucu coba. Mau lucu apa? Nggak tahu ya, aku. Bebas aja kayak. Apa gitu. Spontan itu, biasanya apa Jared? Gitu, gitu aja. Apa sih? Jadi gitu. Yuk lanjut ya. Meeting nggak? Meeting. Gitu. Kulit dia lanjut juga gitu bete ya suka bete banget sebenarnya tapi ya kayak udah ya.